keadaan jalan tol Minas Pekanbaru sudah bisa dilewati. Sepertinya masih gratis, mumpung masih gratis boleh dimanfaatin karena tidak berbayar sama sekali untuk beberapa hari ke depan dan dengan waktu yang tidak ditentukan. Jalan tol sangat mulus dan kecepatan pun bisa melebihi dari normal, suka-suka hati asal mental kuat. Jalan tol terbaru di Pekanbaru sudah bisa dilewati kawan-kawan. Jika ada kawan-kawan mendapat orderan arah Perawang, Minas, Duri, Dumai, bawa aja lewat tol. Ah, inilah dia, jalan tol cukup panjang. Saya tidak bisa memfotonya karena kecepatan harus, tidak boleh memainkan HP. Cukup, terima kasih.